rekan Okers Mania. PT Astra Honda Motor baru saja meluncurkan versi baru Vario 160. Di kelasnya, Skutik ini langsung jadi penantang serius Yamaha All New Aerox 155. Melihat fitur dan teknologi baru yang diusung Vario 160, rasanya menarik jika membandingkannya dengan Aerox 155. Meskipun, dari segi dimensi sebenarnya kedua skutik ini cukup berbeda. Hal ini bisa terlihat dari dimensinya, yang menurut spek resmi pabrikan, Vario 160 memiliki ukuran panjang 1929 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1088 mm, dengan wheel base 1277 mm. Sementara Aerox 155 memiliki ukuran panjang 1980 mm, lebar 700 mm, dan tinggi 1150 mm, serta jarak sumbu roda 1350 mm. Artinya, Vario 160 menawarkan dimensi yang lebih kompak. Tinggi tempat duduknya pun cukup ramah buat orang Indonesia dengan ukuran 778 mm. Sedangkan Aerox 155 tinggi joknya 790 mm. Adapun untuk ukuran tangki bahan bakar, keduanya sama-sama 5,5 liter. Di bagian kaki-kaki, All New Aerox 155 ban depannya berukuran 110/80x14 inci dan belakang 140/70x14 inci. Sedangkan Vario 160 sebetulnya sudah lebih besar daripada Vario 150 yang berukuran 90/80x14 juga untuk depannya dan 100/80x14 untuk roda belakangnya. Namun tidak sebesar Aerox 155, di mana ban skutik ini mengusung profil 100/8014 pada ban depan dan 120/70x14 pada ban belakang. Beralih ke sektor dapur pacunya, Vario 160 mengusung mesin 4 langkah, 4 klep ESP Plus dan PGM FI berkapasitas 156,9 mm dengan diameter kali langkahnya 60 mm x 55,5. Adapun Aerox 155 dibekali mesin 4 langkah SOHC VVA berpendingin cairan berkapasitas silinder 155 mm dengan diameter 58,0 mm x 58,7 mm serta kompresi 11,6 banding 1. Tenaga maksimumnya bisa mencapai 11,3 kW atau setara 15,3 TK pada 8000 RPM dan torsi maksimum 13,9 nm pada 6500 RPM. Bicara soal tenaga, artinya Vario 160 dan Aerox 155 memiliki figur tenaga yang sama. Namun, tenaga maksimal Aerox 155 bisa diraih di putaran mesin yang lebih rendah. Sementara torsinya, Aerox 155 jelas lebih besar ketimbang Vario 160, walaupun hanya berselisih sedikit. Bahkan, torsi skutik Yamaha bisa dipacu di putaran mesin yang lebih rendah ketimbang skutik Honda. Rekan Okers Mania, sekarang kita bahas masalah perbandingan keiritan. Awal 2022, Honda menggebrak dengan meluncurkan Honda Vario 160. Skutik bongsor bergaya sporty ini mengalami perubahan, baik di eksterior dan bagian mekanis. Mengusung jantung serupa punya PCX 160, Vario 160 lebih bertenaga dibanding model lama, yaitu Vario 150. Dukungan tenaga tersebut membuat performa Vario 160 jadi lebih menyenangkan. Membandingkan konsumsi BBM, Vario 160 dengan Aerox 155 connected. Untuk Vario 160, tes konsumsi bahan bakar menggunakan metode ukur full to full. Cara ini dianggap cukup menggambarkan
konsumsi harian dan dekat dengan kebiasaan konsumen. Pengendara berusaha berjalan senormal mungkin. Bukaan gas tidak diatur lembut, dan kecepatan motor menyesuaikan kondisi jalan. Tujuannya juga tidak mencari nilai konsumsi tertinggi. Hitung-hitungannya ialah, saat dipakai berkeliling kota, menghasilkan jarak tempuh 93 km. Kemudian dibagi jumlah konsumsi bensin, yaitu 2,005 liter. Hasilnya didapat 46,3 km per liter. Adapun untuk Aerox 155, metode yang digunakan tetap sama, yaitu full to full, dan digunakan harian, tidak mencari iritan-iritan. Selama pemakaian beberapa hari, skutik ini sudah menempuh jarak 78 km. Saat bahan bakarnya diisi kembali, tercatat membutuhkan 1,84 liter. Artinya, 1 liter mampu menempuh jarak hingga 42,3 km. Jika dibandingkan dengan konsumsi rata-rata yang ditampilkan pada panel meter atau MID, Multi Information Display, tertera 40 km per liter. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Melihat fitur dan teknologi baru yang diusung Vario 160, rasanya menarik jika membandingkannya dengan Aerox 155. Meskipun dari segi dimensi, dengan Aerox 155, sebenarnya, kedua skutik ini cukup berbeda. Keduanya, sama-sama memiliki desain yang sporty. Tapi, Aerox 155, lebih besar, dibanding Vario 160. Ubahan yang diberikan Yamaha pada Aerox 155, salah satunya ada di bagian lampu depan. Desainnya sekarang lebih besar dan lebih tajam. Namun, tak sedikit yang menilai bahwa desainnya justru mirip Vario 160. Komparasi ini sebenarnya memang tidak terlalu seimbang. All new Aerox terlahir sudah dibekali perangkat full aksesoris GMA. Namun, sebagai gambaran saja, Yamaha Aerox 155 mengusung basis konsep desain yang muskulin serta macho. Bagian buritan juga lebih nungging Aerox. Semua ada plus minus. Karena jika dilihat dari sisi ini, Aerox kelihatan lebih sangar. Namun, secara fungsi memang lebih mudah nunggangi Vario 160 saat naik dan turun. Tinggal tergantung kebutuhan dan selera saja. Pilihan ada pada rekan Okers. Sementara, tampilan lampu tampak jauh berbeda. Vario 160 lebih sipit dengan layer bertumpuk. Sedangkan Aerox terasa lebih gambot dengan lampu rada lebar. Sisi agresifnya jadi lebih menang Vario 160, tapi Aerox terlihat lebih dewasa. Jadi kayak desain yang kontras. AHE memastikan Vario tetap deck atau pijakan kaki rata. Karena dari survei, model ini lebih disukai ketimbang model sasis deck punggung. Namun yang mengejutkan, walaupun konsep matiknya lebih ke fungsional, sosok Vario 160 jadi jauh lebih mekar. Jika cover stang Aerox 155 memiliki leher panjang, maka untuk Vario 160 dibuat seolah menempel pada bagian depan dudukan lampu. Tampak seperti matik underbone. Namun untuk suspensi belakang, Vario 160 masih menggunakan suspensi tunggal. Sedangkan pada all new Aerox 155 connected ABS sudah menggunakan shockbreaker belakang ganda yang dilengkapi dengan tabung. Nah rekan Okers, mau pilih yang mana? Aerox 155 atau Vario 160? Tentukan pilihan pada kebutuhan Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.